drama pada orang macam mana. Kalau kereta mutu ni banyak orang panah nak latih dari dalam, dia berjalan besar. Tapi kalau dia dalam agama, dia berjalan besar tu anak kali dia dah pula latih. Tuan misalnya, semua kata tengok setelah hati, inilah agama. Sebab panggil agama, jalan. Inilah jalan. Inilah jalan. Dan kita berketik pokok, jalan semua. Haa, tulis-tulis jalan sikit. Haa, ni jalan. Haa, ni lah jalan. Jalannya begini. Nak jaya, jalannya begini. Dan kita rumah sangat. Jalan, 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 jalan. Tapi dia tak tahu jalan, itu sebab bagi sesat dia tak tahu jalan. Itulah agama. Waktu perlu kepada taklik kerana kita kata tak tahu jalan. Tak ukur, tak tahu, tak tahu jalan. Jalan dan tahu kena orang yang selalu mahal, dia tak tahu pilihan. Hari ini buka jalan baru. Menurutkan buka jalan baru. Kalau kita ni pula, mesti nak. Lebih lagi orang jadi pemandu kereta pegawai itu ini, dia pula tak tahu jalan. Kerana orang penumpang naik, dia nak pergi, dia tahu jalan. Jalan ni, aku sesak, dia boleh potong jalan. Jalan ni cuma, dia boleh lari jalan. Kita akan mengubah kita sesat. Kita akan mengubah mereka tanya kita. Ya, kita nak naik kereta dia. Dia tak tahu jalan. Dia balik tanya kita akan mengubah. Kalau jalan, aku tak tahu. Sama sesat dengan bawah. Dia mungkin tak. Bukan. Kita akan tak tahu nak berubah, tak tahu nak berubah. Tapi kalau kita tahu juga boleh jalan, sesat pak kita. Kenapa? Sebab itu kita diwajibkan tadi. Tapi kita pulang sudah dia buat masalah dia bakal tak ada semasa dia macam mana. Ada lagi soalan. Ini mati
minum nanti temukan salah satu di pada huruf 15 enggak melihat salah satu kan? Nah, bacanya begini, wabi kursikum baca bunyum ya. Baca kebelah nama pula dia tanya, dia panggil nama apa ni? Hanya kami tiap-tiap nanti temu dengan salah satu daripada huruf hijatan yang 15 dikatakan istilah. Nah, apabila Nur Mati bertemu dengan salah satu daripada Jam dan Roh, panggil pula namanya Idrok. Idrok itu berdua bagai pula, ada yang berdengung, ada yang tak berdengung. Bila unna ma'lu unna istilah yang dimulai oleh ulama Iroha ataupun yang katakan ilmu tajwid. Kita selalu belajar kan? Yang berbudak kita belajar. Tapi ilmu suruh ni kita tak pernah belajar atau tak biasa belajar ada cara mendalam ini. Apabila Allah ajar kita sifat terbagi kepada empat. Satu, terbagi kepada tiga. Nah, yang pertama dikatakan sifat nafiyah. Yang kedua dikatakan sifat salbiyah. Yang ketiga dikatakan sifat ma'ani. Yang keempat dikatakan sifat ma'nawiyah. Kali kerana mana dengan ilmu tajwid juga huruf ejaan dia 28 huruf ke 30 terbagi pada 4 bahagian. Satu yang panggil ikhfa' dan izhar menyandara aktifif. Dan yang ketiga yang panggil idgham. Yang keempat yang panggil ikhlas. Itu secara ijma'. Ada lagi orang menghuraikan lagi idgham terbagi pada 2. Ada bila gunnah, ada ma'al gunnah. Maka setelah kilik, pasir dan bagi lima. Huruf semua terbagi pada lima. Ada setiap kata terbagi pada empat. Karena tadi idgham bila satu. Nah, ada setengah pakar huruf. Idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah. Lebih bagi lima. Itu istilah. Begitu juga kita mengganti dari bahasa tauhid ke musul ini istilahnya. Semua sifat tak sunyi. Ilmu sifat terpanggil nafsiyah. Wa ilmu sifat terpanggil salbiyah. Ada kata dipanggilkan ma'an, ada kata dipanggilkan ma'nawiyah. Sini banyak pada apakah arti sifat nafsiyah, apakah arti sifat salbiyah. Begitu juga apakah arti ikhfa', apakah arti ikhlas, apakah arti idgham. Kadang-kadang kita nak kaya ilmu ni, kita inti ilmu. Dengan ikhfa', izhar tak kata apa. Kau mengaji sifat nafsi, sifat salbiyah, bina. Hanya kita tu. Mari bertak-tak kaya ni bawa kereta sang. Kesak bagi terkenai. Ibu masalah kan sebelum itu ilmu amai gerik-gerik dunia-dunia. Karena dia tak faham. Nah itu dunia. Silahkan. Nah, itu kita menjelaskan ilmu itu. Begitu juga kali ini ilmu tafsir dia ada punya ayat ni pakai bawah. Mujmalah. Ayat yang mubayyadah. Hanya ayat yang bagi ayat mutlaqah, ayat mubayyanah, ayat mujmalah, ayat mubayyanah, ayat mutasyabihah, ayat muhkamah, istilah. Nah, itu nak banding dulu nama juga. Nah, harus kekawai itu kita kawai dan ganti. Maka ingat dulu perkataan ulama kata, apa dia, tengok daripada manusia ni, dia jadi musuh dengan bagi dia tak tahu. Enak, ada umat jadi manusia dia jadi berseteru dengan bahawa yang dia tak tahu. Cepat korek dia berseteru dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ya terus. Tapi dia buat seteru dengan Muhammad. Ucap daripada mana? Kerana kejahilan mereka. Bila dia bertemu dengan orang Madinah pula, Yahudi Nasara terkenal dengan ahli kitab ulama mereka berjaya. Dia menentang juga. Waktu bukan dia tak tahu. Kerana dengki yang menghalangkan. Karena hasad, karena takabur. Nah, termasuk makanan walaupun tahu. Manakala munafik, dia selalu dengar ucapan, selalu dengar wahyu yang diturunkan. Tapi oleh kerana hati ada raib, ada syak, ada ragu, menyebabkan tak nak iman yang penuh. Tak iman yang penuh, takut. Zuhir-zuhir dan terimu saja. Namun, bila tak ada sifat keburukan. Korek itu mentah kerana kejahilan. Yahudi Nasara mentah kerana oleh mereka tak setahat dan kekeliru. Manakala orang munafik pula kerana dia syok dan ragu. Ini kita berpokok kata-kata.
patut dia berkait dengan jemaah dan dia ada syokat juga bagi pemimpin jemaah. Baik, begitu kita akan memilih tidak ada raih. Dan kita berlaku di bagi tidak ada raih, tidak ada syokat. Maka ulama, rahimahullah ta'ala, semua itu ada ulama waratsatul anbiya. Dengan itulah ada ulama waratsatul anbiya. Ayat ulama al-kamiluna, al-amiluna, di'ulumin. Bila kita lah, kembali pada surah Fadil Kamil. Bila itulah ulama, ini maksudnya ulama al-kamilu, al-amiluna, di'ulumin. Ulama yang kami, yang cukup sempurna, yang beramal dengan ilmu mereka. Dan itu mereka terjun dalam medan masing-masing. Tengok seperti terkaki tangan masjid. Kalau dulu imam pada sana, imam khatib bila cukup. Kalau di sini imam, cuma imam ada imam sana, imam dua orang. Imam dua, imam muda ada kan? Lepas itu kan mu'adzin bila. Agar kita kata konjur tu. Kalau kita di sana, imam khatib bila cukup. Bila mari, kemudian pada itu pula, ditambah lagi kaki tangan masjid 12 anggota pula. Jadi imam, khatib, bilal dan 12 anggota masjid. Jadi 15. Sebab apa? Kena pagi, nak pagi. Orang ni lagi kena macam ni. Kerana anak makmum sudah kau bertambah ramai. Berhadap dia perlu makan dia boleh lagi. Kerana apa? Kerana apa kata dia? Kerana dulu dah kena orang tua ramai. Orang ni belajar pada pagi ekonomi. Yang ni tanggung. Pada hari. Orang ni tanggung. Mari pagi yang berhubungi. Orang ni tanggung. Kena tengok pula kelayak keadaannya. Bukan semua orang yang pada hari berada bagi yang berhubungi. Orang berhubungnya bukan pada hari berada pada hari. Dia tak boleh. Sebab kepada Iza kusendernah pun ila ghairi ahli bantu Iza. Apabila diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahli, tunggulah kiamat lalu. Cuma yang pecah pula orang lalu. Karena kita tak kenal diri kita layak dan ada mana, tak unok tak. Tak kira tak kenal diri layak dan ada mana. Ini jadi ucap, kacau orang yang ucap secara mandi. Begitu juga lah ulama itu dalam media masing-masing. Wahni mak terkenal dengan ulama Fuqaha Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abad, terkenal dengan Fuqaha Walhaq masuk bisnya, tapi terkenal dengan dia. Manakala Imam Abu Hasan Al-As'ari, Imam Qasim Al-Maturidi, sedangkan mereka Fuqaha juga, tapi tak terkenal dengan Imam, terkenal dengan Imam ulama Tauhid. Begitu juga Imam Bukhari, Imam Muslim, terkenal dengan Imam Hadithi. Jadi tanggungnya orang-orang semua orang jalan. Manakala begitu turun menurun cawangnya, maka ulama dibuat istilah letak nama panggilan ni, nama ni panggilan ni untuk menikmati. Itulah timur soalan. Begitu juga Allah Ta'ala bila kuat dijadikan Adam, dia tak ada tanah. Apabila ditambahkan roh hidup dan dia, Allah Ta'ala bikin ilmu macam-macam ilmu pun ikut tanya kuat dia. Nah, mereka setiap hari berjuru la yaksun Allah ma amaruhu, akhlak yang berjuru baik, tak bunuh dengan Allah pakai Tuhan. Wa yaf'aluna ma yumaru, dan mereka selalu buat kalau dia disuruh di kereta apa dia buat baik punya berjuru. Tapi bila tanya dari segi ilmu ini bagi apa, tak tahu untuk apa, tak tahu. Nah, ini Allah Ta'ala bersyukur dan mu'min. Manakala ada baru saja dimasukkan roh, dia tanya, apa itu ada? Apa ya? Sebab Allah ajar dia, wa'andama adamal asma'a kullaha. Ini pun kita dah lama. Nah, maka dia buat dia orang ini. Bila tak sifat, kita kenal dulu apa sifat. Nah, dia bercakap lagi. Apa zat? Nah, dia bercakap lagi. Pertama kali kita kenal dulu apa zat, apa sifat. Yang ini pada istilah. Lepas pada itu sifat tu pula ke? Apa itu mengajar terdiri tadi? Kenal dulu guru-guru mengajar alif, tak mengajar guru dulu. Lepas tu nak kenal pula sifatnya. Sifat guru tu. Kan tiap-tiap satu guru tak punya sifat kan? Ada kol-kolok, takkan sifat bagi guru? Berapa ke guru yang sifat dengan sifat kol-kolok? Itu bagi kita. Dan
kita untuk bujang yang mana kata usipak kami sipak buruk kalau sipak dia baca apa namanya kotor dia terima masalah dia sebab pada sipak istimewa nak sebut dia itu kena berpanjangnya ahur kalau sipak dia istimewa istimewa nah kita nak sebut dia ada kemau dulu tu dia panggil sifat bagi huruf qaf itu ialah istiqalah antara. Begitulah tiap-tiap huruf ada sifat-sifat. Sampai 5-6 sifat satu-satu huruf. Begitulah kita mengaji dari ilmu tauhid begini kita nak begini adanya Allah walaupun tak pandai nak kata wujud. Sedianya Allah walaupun tak pandai nak kata tidak. Kita etika adanya Allah, sedianya Allah walaupun tak pandai nak kata apa sifat apa kami tak pandai nak kami tak ada tidak mengintikan bagaimana mengenai Allah mengintikan ada sungguh Allah ada sungguh boleh ke tak boleh jadi ke tak kalau tak ada sahabat tak pernah tengok ni tak boleh jadi tak terima tak ada Allah mesti ada apa ada yang menunjukkan ada ini tak ada yang menunjukkan tak ada Allah tengok di mana diri kita sendiri. Sahabat beberapa perangkau yang kita mahu semua tak dapat. Ya banyak pula beberapa perangkau yang kita tak mahu tapi lagi tak dapat. Itu dalil yang besar sekali kata ada je tuan. Dan bila kita sebut sini teringat beberapa orang yang telah pun di kepada umat daripada Jepun. Oleh Jepun yang tinggal umat dia pun kami sedang buat kajian mengenai kamu. Lalu ditanya dia bagaimana kamu orang Jepun di sana? Apa kamu? Dia jawab kata kami orang Jepun tidak mempunyai ibu kamu secara umumnya, tidak mempunyai ibu kamu tertentu kata. Tetapi dia kata adanya Tuhan. Kami orang Jepun pada umum tidak mempunyai ibu kamu tertentu, tetapi kami percaya adanya Tuhan. Lalu dia tanya kenapa mengenai percaya adanya Tuhan? Karena kami yakin bahawa semua perkara yang berlaku mesti ada Tuhan. Sebab dia aware, agak dia tinggi bukan? Maknanya itu dia buat, ini dia buat, dia rasa boleh buat, dia fikir dia boleh buat, dia boleh mengatasi dalam fikiran. Tiba-tiba pada jangka kata fikir ayat sub ini, ada lagi benda yang boleh mengatasi hal dia. Menuju kata ada Tuhan. Kita ingat pada cerita Saharah lawan sihir dengan anak Musa. Sedangkan mereka itu dia tinggi dari sihir dia. Apabila Musa itu boleh mengatasi sihir dia, dia kenal Allah Ta'ala kata ini bukan sihir. Sebab sihir hak dia. Dan di masa dia tak tahu orang nak mengatasi pada ilmu dia dari sihir. Tiba-tiba Musa boleh mengatasi dengan selang tukar, ismu tukar. Jadi kaulah telangkan segala bagian sihir. Boleh dijadikan tukar balik, ambil bagian. Menurut kata hak yang Musa dakwah ialah betul. Hak kami adalah salah. Tutup serta mata dengan tak herau lagi kepada Fir'aun. Orang yang pernah jadi bunuh dan sebagainya. Ini dalam tanah kata. Apabila tanya balik kenapa mencari dia kata kerana kita yakin tak ada Tuhan. Tetapi kami tidak punya Tuhan. Dalam keadaan ini kami sudah buat kajian Tuhan. Tetapi yang paling dekat bagi kami ialah Islam. Lepas dia balik. Dia kata nanti jatuh di pulang, dia kembali lagi. Tapi dia kata nampak dia tak tahu. Dia kata yang paling dekat bagi kami, dia nak Islam. Dan itu nak ada apa? Oleh banyak kata, di segi fitrah manusia saya itu Allah tak ada duit. Dia kena kita ada. Lepas dia kau belajar, kita belajar fikir je nak nyanyi. Hidayah, berada duit, dia empat, dia boleh pergi ke mana. Dan pada tak boleh hidayah Allah pula lah. Begitu juga kita klik pada sini. Nabi faham masalah masa ini panggil empat istilah. Maka dalam maksud sifat nafsi ini, setelah kita kenal sifat, sifat nafsi itu mana sifat yang dimaksudkan kepada nafs. Nafs mana arti mulut. Ada nafs arti diri. Ini yang dimaksudkan di sini. Iaitu sifat wujud, sifat ada. Ialah dipanggil ke sifat nafsi. Bagi maksud dia ni, mana sifat yang dinisbah, yang dibangsakan kepada nafs. Nafs mana diri. Nafs mana diri, mana zat. Sebab kau boleh tanya begitu. Kerana apabila kita sebut wujud, apabila sebut ada,
Bila sebut adab, murah dia sebut nak ceritakan benda yang ada. Maka benda yang ada terpanggil, mundur bagi nafs. Alhamdulillah ada ke rumah dia, ada rawatnya diri Alhamdulillah. Kalau nak tanya kereta, ada rumah kereta dia ada. Ada rawatnya diri kereta. Tepat ujungnya kepada diri dia. Sebab itulah sifat ini, sifat yang bahasa nak layak diri benda. Dia bagi sifat nafsiyah. Maka dari pukulun itu, besok-besok, besar dia bagi nafsiyah, wujud. Sifat bahasa nak cerita diri. Wujud, ada Allah, nak layak zat Allah itu. Nah, begitu juga, sifat ma'ani, sifat kudrat beradab. Apa dia? Ma'ani, ada. Layak diri sifat. Mana kata wujud ni sifat yang bahasa nak cerita diri kan. Lalu ini sebab padanya sifatul nafsiyatul. Nah, sifat yang bahasa kepada diri perkara. Kenapa bila kita kata ada yang nak cerita diri kan. Sebab tak boleh ada saja. Dia ada. Kenapa ada? Maksudnya pernah berjumpa kan. Allah ada zatnya. Sifat kudrat ada diri sifat raya diri kalau. Maka tak ada sifat wujud di sifat yang bahasa nak raya diri kalau dari ini sebabnya dikatakan nafsi yang bahasa diri. Mana kalau idam bahwa mukhalafah siapa kuah dan idam arti sedia itu salinan bahasa bukan makna lagi. Salin bahasa. Idam saling bahasanya sedia. Nah, apa makna bidang? Apa arti sedia? Sedia ialah ibarat daripada adanan awaliyatil. Tidak ada permulaan. Jadi makna sedia ni ketika tidak ada permulaan. Maka ni kita panggil salbiyah. Seperti kita kata, soalnya saat ada. Kita nak yang ini, ini, saya. Zat yang mandul. Apa makna mandul? Tak ada makna mandul. Saya tak jaga ke mandul. Tak reti bahasa, tak reti masalah. Dan satu bagai ilmu dia, itu banyak meluruh. Ilmu meluruh. Mandul, nanti tidak ada anak. Nah, tidak ada anak. Ataupun dia kata tak beranak. Apa perkataan tak beranak dan tidak ada anak berumur musuh lagi? Nah, mana tak beranak? Bila tak beranak, boleh ada hari ini tak beranak, apa dia kata? Bila kata tidak ada anak, nak layak pada seorang itu tidak ada anak. Maka tidak ada anak berumur lagi, tidak ada anak daripada orang yang saatnya beranak. Itu panggil mandul. Maka perkataan mandul satu sifat. Zaid seorang yang mandul. Zaid itu seorang yang mandul. Apa mandul? Mandul-mandul tidak ada anak. Maknanya tidak ada anak. Jadi tak akan terbukti sifat mandul terbukti tidak ada anak. Dia panggil salbi. Ada Zaid. Sifat nafsiyah ada. Zaid mana? Zaid yang mandul. Nah, mandul dia panggil salbi. Tak panggil nafsiyah. Dapat kritiknya mandul, yang maknanya yang tidak ada. Begitu juga ilmu si Zaid yang papo. Zaid seorang yang papo. Apa makna papo? Tidak ada harta benda lah. Kali itu makna papo, tidak ada harta benda. Nah, maka kalau papo itu tak sifat saya sendiri. Cuma tiada Allah yang ada. Ada itu namanya diri Allah. Maka saya yang ada bagi nafsi. Allah yang sedia. Apa makna sedia? Tidak ada mula. Maka di mana itu, misalnya apa nama saya sifat sedia. Allah yang sifat dengan bapak kekal. Apa makna kekal? Tidak ada kesudahan bagi. Nama itu bagi makna sedia. Terus, dia menghubungi nafsi. Berdiri dengan sendiri, terjemahan kepada dia menghubungi nafsi. Maknanya, yaitu Allah tak berkehendak kepada yang menjadi, tak berkehendak pada zat. Maka tak berkehendak ke makna sedia. Terus ni mukhalafatuhu lil hawadith
kesalahan Allah bagi sebagian makhluk. Sebagian makhluk. Apa makna kesalahan? Yang banyak makna salah, yakni tidak serupa Allah bagi sebagian makhluk. Maka tak serupa itu makna jadinya. Wahidahnya artinya kesel. Apa makna kesel? Tak berbina. Tak berbina itu makna jadinya. Maka tidak bakal membayangkan yang hubungi nafsi wadahnya. Lima sifat ini buktinya makumrah ada syaih. Maka bagi salatnya. Sebab kita mengaji dari huruf hijaiyah 28 tadi, satu saja huruf kok yang panggil nama-nama kaitan nasbah mimati. Satu huruf yang panggil huruf itu wasabami, yaitu tiap-tiap mimati bertemu dengan nyambung dengan wasabami. Mimati bertemu dengan ba. Mimati bertemu dengan ba. Maka dia panggil huruf Syarawi. Ini panggil huruf ibu kuah Syarawi. Tapi kalau ibu kuah hakiki, hukumnya hukum nunati kan? Itu hukum ibu kuah hakiki, maka itu ibu kuah mana kalau huruf itu ngambil lawan, dua, lam dan roh. Tapi kok, tapi dia baca, dia masuk. Karena dia juga akan memasukkan. Mir Rabbihim, tak nak kata min Rabbihim, tak nak kata bunyi pun. Walah min, tak ada kan? Tapi dia kata nun tu mati bertemu dengan roh, maka dia idukamkan, dia masukkan nun dalam roh. Lagi itu soalan bukan dengan roh. Lepas itu masuk dengan tak ada nun, bila pun nanti. Mir Rabbihim, tak ada mir Rabbihim, tak boleh kan? Mir Rabbihim. Dia tubi namun menasabah itu istilah dari lekau ulama itu. Begitu juga itu istilah dari lekau ulama usuruddin. Bila sebut sifat nafsia, bahaya saudara kata itu murah. Bila sebut sifat satia, itu dia murah. Kalau bila sebut sifat ma'ani, tiap-tiap sifat yang bahasa ada pada sifat ma'ani. Kita ini sifat dengan putih. Kain baju ini bersifat dengan hitam. Maka hitam, putih, warna, ia bahasa ada sifat ma'ani lah kan. Manakala mengenai sifat Allah Ta'ala, kudrat, irada, ilmu, hayat, sama kuasa dalam, tujuh sifat ia bahasa ada ma'ani lah kan. Pahal tujuh lagi, pahal tujuh lagi tak kala dia sanggup pahal dengan sifat ma'ani, nisbah pada ma'ani, ma'nawiyah. Itu istilah. Pak, boleh kita tambah? Gerindunan yang dipersapok, tak persapok. Tak ada masalah. Ini nanya kita, bila kita tak paham dari satu media yang ini, kita ini nanti masuk dari kata manusia yang jadi musuh tubuh dengan bagian ini. Mula punya pandang, bila kita ini, kita tak ada media ini. Jangan. Kita wajar apa yang kita tahu. Kalau kita tahu Allah, Allah, tak ada pokok lebih kita mungkin dapat. Imam Ali di sana ada beberapa masalah, dia jawab awalnya beberapa masalah. Yang lagi, Allah alam. Allah alam. Itu tawakal. Mana kata, kita jamin yang lakukan kata, inti dan nikah pada istilah-istilah. Itulah pengantarannya. Tanya lagi, apakah itu sifat subutiyah? Di sini banyak peringkat-peringkat kita istilah bila sebut sifat yang ada pula yang masa ada poin tadi. Yang kali kita bisa air pula. Air kita panggil zat ataupun yang istilah lagi panggil diri. Maka di air ini sifatnya apa? Dari segi warna unik ataupun putih itu sifat yang masa ada. Bagi sifat wujud dia. Segi rasa kecapan, tawar. Kecapan masih. Kecapan manis. Kecapan masam dan sebagainya. Itu bagi sifat wujud dia. Dia bahasa ada. Maka bila sifat dia bahasa ada, namun sifat bahasa ada bagaimana ini? Suara yang
semua kita dah dengar suara kita ni. Nah, bagi maksudnya sifat ma'ani juga. Arab. Nah, nyari suara itu maksudnya kata sifat ma'ani juga. Dapat kita dapat seperti dalam dunia. Mana berada sifat saat ini pula diterbagi kepada yang bahasa ada dipanggil sifat ma'ani. Nah, terkadang sifat yang bahasa ada tapi bukan ada. Terkadang sifat yang bahasa ada serta ada. Nah, kita contoh ini kita terpakai apa ni? Nah, surban yang kita pakai ni kirim zat. Kamarnya surban yang kita pakai ni berwarna putih kan? Nah, warna putih ni sifat wujud dia. Sifat yang bahasa ada di kami ni. Maka panggil nama sifat ma'ani. Sebalik bagi putih tu lawanan putih tak apa, segala warna lain itu hitam, hijau, kuning, biru kata kita. Jika ia putih yang kita pakai ini tak ada hijau, maka hijau, kuning itu semua sifat dia pasal. Tapi bukan ada di kain. Apa? Baju yang kita pakai kat luar, baju hitam. Nah, hitam, baju itu sifat dengan hitam. Hitam di baju ni wujudnya lagi mobil. Sifat yang bahasa ada, serta ada bagi. Lepas tu lawanan bagi hitam, putih dia warna merah hijau. Adakah putih merah hijau dia bagi hitam? Tak ada. Maka putih merah hijau, sifat wujudnya. Sifat yang bahasa ada, tapi bukan ada. Manakala hukum ini bila rendah pada itu, lepas pada yang ada, maksud dalam yang tak ada. Itu jenis yang tak ada. Kita sana kata tak ada. Ataupun kata seperti ada. Sifat yang ada yang ada, ada pula yang tak ada. Ia bukan ada. Maka ia bukan ada itu, dia ada bertambah juga. Terkadang bukan ada. Bukan tak ada langsung. Oh, no. Sungguh. Asumah tu dah dipanggil sifat suhu dia. Nah, sifat suhu dia. Seperti kita tadi cawan, gelas. Dia ada ni. Jadi gelas ni bersifat dengan apa? Bila semua kata gelas, kita sana panggil gelas. Sini panggil apa? Gelas juga kan? Nah, bila sebut gelas, kita faham selalu bentuk gelas. Tak seperti dengan botol yang dibuat. Bila kita sebut sini, sana panggil tepung. Botol, bahaya kan? Sini panggil apa? Botol lah. Ha. Botol ataupun tepung dalam botol. Ha. Ha. Ini kita baca dulu. Ini gelas. Ini botol. Jadi apabila sebut gelas, pengertian kita berhenti sewaktu kelakuan gelas. Bila sebut botol, berhenti kelakuan botol. Maka keluar kelakuan botol dengan kelakuan gelas, sama atau tidak sama? Tak sama. Suatu kata orang lain, lain. Maka bagaimana bentuk bagi botol, dia panggil sifat subuh dia. Bentuk bagi gelas, sifat subuh dia. Kaya ada di botol, warna putih. Bila kita jangkau, setuh dia pula, dia rasa sejuk. Maka itu sifat subuh dia. Bentuk botol ni, bentuk jempol ni, subuh dia. Hal dia. Manakala gelas, ini bentuk dia. Nah, kalau pinggan, bentuk dia pula. Kalau mangkuk, bentuk dia pula. Tempayang, bentuk dia pula. Segala bentuk itu dia panggil hal. Ini dia panggil subuh dia. Kalau tanya, ada apa bentuknya? Ya ada warna pokok. Warna dia putih, ada. Ini sifat putih dia. Sejuk rasanya ada. Tapi bentuk pokok bukan ada. Tapi sungguh dia. Subuh dia. Dan kalau ada, kan? Setengah pendapat dia juga kata amrun ibadi. Tiap-tiap kalau aku pakai bahasa ada kalau di panggil cepat sebetulnya amrun ibadi. Nah, dia mesti istilah paham. Oh, ini kena guna-guna oleh falsafah tinggi. Azam boleh kata ilmu istilah kita dia kata tak satu paham. Dia mengenai falsafah, dia ada falsafah siap. Dalam Quran, dalam hadis, semua falsafah dia. Tapi kita tak tahu ada masa tak ingin bersabar apa lagi. Walau semua dari Islam. Itu ilmu apa saja buat kaki semua dari Islam. Tapi kita tinggalkan kita boleh mengalami.
Nabi kata Nabi tak mengutamakan sesuatu. Tapi dia berikut dia. Memang ulama ini berkurai pada ulama ini berkurai pada semua warasatul anbiya waris waris mengatakan ini untuk bernabi-nabi ini. Ada yang ulama kita itu kenal dengan mereka ikut dengan apa saja yang kami dia yang mengakuk amal berkurai semua. Tapi kalau kita tak faham macam tu, jangan kita kritik, jangan kita kritik. Kita dari wallahu a'lam, saya tak mengaji dalam manajemen usuluddin. Ada cerita kan? Jangan kau harapkan pada nah, semua ilmu daripada Allah tapi umum ma'indana ajaman usfa'an kullahan ma'amu'an ma'amu'an. Tetapi kalau pemberian Allah Ta'ala ini mengikut ajak dia panggil umur dia. Kenapa kau kata sebut dia kemudian ke misalnya? Kalau tanya botol air ini ada ke? Tak ada, kena jawabkan. Ada ke tak ada? Ada ya? Nah, bila kata ada, dia panggil nafsiyah. Kalau ya ini botol air. Macam tanya masalah botol airnya ada ke tak ada? Jawab, ada. Ada ke? Ada botolnya. Cepat nafsiyah. Bila bertanya sekali lagi bulat, botol air yang kita nak pegang ni sifatnya bulat. Okey, kepadna bulat serta menghujung panjang. Bulat panjang, kalau ditanya ada atau tak ada bulat dia panjang. Cuba jawab ada atau tak ada. Ada. Kalau ada, sama ni juga. Amru istimali, kalau amru istimali bukan ada. Kali itu nak jawab apa? Kalau tanya botol air ada atau tak ada untuk kita pegang ni? Jawab ada. Tuh. Tanya sekali lagi, bulat botol air ini ada atau tak ada? Kalau orang mana jawab tak ada. Satu peso ni. Kalau jawab ada, nyatu. Jawab tak ada. Baik, itu. Tanya sekali lagi, baik. Diri bulat ni tak ada. Nak tanya sekali lagi, sungguh kau tidak bulat ni? Ini kata sungguhnya. Ada pun diri botol air ada, ada, ini maujud. Diri botol ini maujud. Sejuk, maujud. Bila tanya, bulat ni ada atau tak ada? Tak ada. Baik kata, sungguh kau tak? Sungguh. Dia kata, bulat ini sifat dia bahasa sungguhnya. Dia bahasa sungguh. Apa sungguh sekarang mana dia ada berapa hak beribadi ada puan salbiah tak ada salbiah ada di salbiah kenapa ni bila debu dia botol ini sudah bersifat dengan gula sifat dengan panjang salbiah dia apa salbiah dia ialah tak upek itu salbiah debu ni mula tak upek tak upek salbiah debu ni panjang bila panjang tak panjang. Itu istilah hak yang kita belajar dalam ajar. Tadi pondok-pondok belajar sangat tadi. Lain pada pondok tanah itu belajar. Sebab itu dah sebenarnya ada orang-orang dia kata kehilangan pondok sebab dia kucur daripada kehilangan separuh hari ini. Itu dia kata-kata. Itu juga Nahum dan Farah. Nah, kalau dia kata tidak ada itu tadi kita tidak ada pondok, nah jaminan minyak minum dia sah. Oleh anak dia waktu kata mana dia bicara tentang dia dah nak jauh dari perwani pondok lalu menemani lalu am inahu kosong. Mana kalau tidak ada pondok, tidak ada yang perkahwinan pondok, mana hilang bila pun kalau pondok, nanti bila dia menang muda sama. Sebab telefon lah yang kalau duduk, kalau lagi masalah menang suara surdi dan segala bagai istilah asal masih lagi hidup. Itulah kita kata masih lagi hidup kalau barang pokok tak patok tumbuh hilang berganti bukan patok tak tumbuh lah. Ini alhamdulillah. Kalau petani kita dia panggil patok tapi tumbuh hilang berganti.
walaupun ada di antara nak menghilangkan usaha, nak beli suruh nama, tapi tak boleh bagi beberapa faktor petani itu masih ada. Ini huraian macam ini dari kitab-kitab ulama. Bila kita ketinggalan kitab kutub al-Burak wa al-Waqaf, maksudnya hilang. Sebab itulah, nah, segala ilmu baru kita ambilkan. Dan yang lama, jangan ditinggalkan. Dia jadi rusak, kita ambil banyak perkara baru, yang lama kita tinggalkan. Itu menyebabkan, walaupun baru yang mana tak mana-mana. Nak jadi kebaru, tak kebaru yang lama. Itulah kita ingat begitu. Ini yang paling tunak, dia mengikut keadaan semasa. Ikut keadaan semasa. Sebab aku pernah kita nak banding. Kalau dulu, belum ada Quran di semasa. Yang Nabi tak tahu Allah SWT banyak tertulis di batu-batu dan pertama dan sebagainya. Manakala wafat saya nak mengenal bila dia tengok keadaan masuk peperang, banyaklah ramailah yang apa-apa Quran itu mati. Ada benar-benar mati terbunuh, mati syahid. Kalau tak syahid tak pernah bunuh, ajar siapa mati. Jadi dia bimbang aku dihidangkan oleh kemudian mana tempatnya yang keluar. Jadi kalau tak ingat Quran tak boleh betul. Nah betulah Sayyidina Umar musuhkan kepada Abu Bakar. Dia buat jadi sebuah macam panggil mushaf. Abu Bakar pada awal tak berani nak buat. Jangan nak pergi dalam buat. Kalau kau nak senang macam mana kita nak buat. Dia nak mau pindah mak nak berikut-ikut. Jangan nak pergi dalam buat. Umar kata demi Allah baik. Dan pilih pada kebidangan Abu Bakar pun ternyata orang hari itu dah buat sebuah. Jadi dia ikut sebuah. Bila itu masa dia meninggal bagi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar meninggal 10 tahun lebih curah pada Hafsah anak puteri Hafsah bawah. Bila sampai masa Sayyidina Usman, keadaan negara kita berbukuan Islam keluar-keluar. Jadi lidah ajar macam-macam bacaan menyebabkan jadi berselisih dalam bacaan. Bukan ada selisih, tak pernah jadi berkulia, pemusuh, bukuan yang baca. Maka sampai kita pada Usman untuk menjaga masalah. Sayyidina Usman pinjamkan usahnya ada pada Hafsah. Jadi dia panggil untuk Allah selalu biasa tulis Quran, mari tulis, saling mari jadi beberapa musuh. Daripada satu tadi, saling kepada kata setengah enam musuh, kata setengah delapan. Maka dia bukan sebuah untuk dia bagi musuh berlima. Waktu aku di Sayyidina Usman sendiri. Pada satu buah tinggal di Madinah, Mus'ab Madani. Kalau yang Madinah jadi kelala ada masalah, selesai rejaklah kepada Mus'ab. Kata Abi Muhammad Mus'ab Al-Makki, kalau yang jadi kelala sana ada selesai baca, rejaklah kepada Mus'ab Al-Makki. Kata pada Syam, di sana rejaklah kepada Mus'ab. Kata kepada Iraq, satu kepada satu kepada Kubah. Maka kita ada baca ini, dua yang asing, Iraq asing oleh Kubi. Tak tadi dan selepas pada itu dia beritahu kepada semua yang mana ada tertulis di Al-Quran dibakarkan. Apabila ada selisih bacaan, bacalah kepada Mus'ab yang tadi. Jadi tidak ada selisih. Bila baca kita baca pojok, pasal bacaan baca dua ni juga. Kira-kira kita selamat. Manakala itu Quran hadis tak ada tulis jadi buku dah lagi. Dengar daripada yang banyak, bawa sahabat dengar, sahabat maksudnya menyampai pada orang yang tak dengar. Ayat tak dengar, ayat tak dengar juga dengan kepada sahabat, sahabat yang tak dengar pun menyampai, turun menurun. Tengok 100 tahun, mikir pula Umar bin Abdul Aziz. Dia bimbing tak berhilang ilmu, dan dia beretok, dia sebagai khalifah, beretok kepada gubernur-gubernur di bawah dia. Suruh para ulama yang mengaji dan yang mengaji dengan terima saja mesti kena tulis. Ibu tulis. Dapat tak banyak tulis lagi sama tu? Nabi tak tulis, tolong saya bicara. Takut dia nak campur dengan wahyu Quran. Apabila dah tak ada kan, tak nak campur dengan Quran sudah jadi musahabah. Maka tulis. Baru tulis. Tak tulis pula macam-macam lah. Patut proses. Pemusah tengah kalau dulu tak ada titik, tak ada baris. Huruf saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ia huruf roh, huruf wa'ul, tak ada titik. Baris pun tak ada, aku tak ada.
Pasti bina pulang-pulang bacaan. Tidak ada pulang lanjut cek. Rumtok itu, rumtok penyataan nama Jerpen, rumtok penyataan nama Jerpen, rumtok itu. Lepas pada itu, timur sedang tak tahu lagi. Rumtok tak saya pakai cek air. Menang kembali. Turun menurun. Begitulah penyataan Rahman Allah Ta'ala. Lepas masuk di timur, bergaduh dan timur cek. Ulama juga, berkurai satu persatu. Bila kita tak pakai ada satu, cini satu laku juga. Sebab apa sebab barang Allah tadi, ilmu merupakan ilmu begini. Itu ada cahaya mana lagi nak kata. Mana lagi nak kita sepak tubuh, kita boleh nampak. Jadi masalah ini yang kita nampak. Itu sepaklah berlaku orang itu dia. Nanti nampak pula ini masalah. Apa itu? Katakanlah si Umar lah tuan rumah tuan punya. Si Umar lah.
tuan punya rumah. Dia beri sewa pada Cik Malik. Maka tak kala beri sewa Cik Malik, Cik Malik boleh ambil manfaat ke rumah dengan cara duduk. Nah, tak ada jalan kan penyewa tertentu dan sekian-sekian maksud. Tiba-tiba Cik Malik nak beri sewa kepada belahan ini, tak boleh kan mungkin ayah. Pada nak buat orang lain pun dah terlalu di atas izin buat punya rumah kita. Kita pun sewa dia punya. Dia pada punya pun dia duduk rumah dan dia punya nak buat orang lain. Mereka kalau dia nak pakar duit, dia buta. Yang kita sewa pun tak boleh. Nak buat dalam. Tak takut ke umum dia. Dia duduk atau dia ada sewa. Dia boleh ambil manfaat dengan duduk. Tak sewa lama mana? Lima bulan. Masa lima bulan, masa masih lagi dalam masa dia. Kita tak boleh sewa pula kerana dia tak boleh kerana dua yang mahu dia. Kadang-kadang, pak kita pertama kali jangan mungkin. Tak perlu apa lagi ini, apa
apa suruhnya, apa langit ini, apa suruhnya. Setelah kita tahu langit ini, tahu pula langit ini, ini maksudnya dengan langit, adakah ikhtilaf ulama, ada pengetahuan alih, ada pengetahuan alih. Supaya kita nak ikhtikaf kata benar ini, benar langit ini, ijmuk. Bila ijmuk, tak boleh kita ikat. Ini langit ini, tapi ada khilaf di kalangan ulama. Kita dah berlaku takap kata haram, kita kata haram. Dah berlaku takap kata haram, kata haram. Jalan ini kan, kita mengaji jalan dia. Maka kata haram, ni jalan dia, maka kata haram, ni jalan dia. Mana lupa semua nak ilmu. Bila kita tahu lah kata haram, kita tentang mazhab yang kata haram misalnya. Kita tu kemarin dia kata haram, kita pun haram. Dalam keadaan beringat, tidak tu juga. Hanya dia kata, kena dalam beringat tu pun hati. Kita tak mahu, kita. Hati tak mahu, kan kita tahu dalam yang mana haram. Tapi ini kita tu juga, ini tak ada Allah. Tak kena daripada inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya Allah kana nabi. Jika begitu. Maka beza mana dengan oleh Allah? Bezanya apabila jatuh dalam maksiat cepat dia beristighfar, cepat dia bertaubat. Dan ini sebenarnya seperti dalam pesan yang bagi oleh pesan cuma. Pesan apa dia cuma? Macam mana cuma? Karena untuk di mata kulit dia tak tahu itu saja dia palsu. Dia tidak pakai baju sekali pakai, dia basuh selalu. Itu sana banyak dia baju rumah. Itu baju rumah. Kita tak terima juga. Ada tak lulus rumah juga kalau sudah basuh. Nah, untuk kereta kita lelah, kita begitu. Ada yang berkarya kalau sudah menyakit. Kita tak terima. Ini biasa oleh Allah. Yang itu dalam maksiat. Tahu kata maksiat. Tak dapat. Tak ada bahasa sesat. Tak ada bahasa takut. Oleh Allah. Tapi oleh mereka wali Allah Ta'ala oleh sahabat yang betul dalam manusia dan tidak tepat dia sudah sahabat dia bisa mana kata kena cuma dia basuh sekali kena kotak dia basuh sekali bila basuh dia suci suci kena pula ini kotak baru baru dia bina dia basuh pula suci kena pula basuh pula ada oleh Nabi dah jago kan ismah dia tak jatuh pula. Sebab tu kalau pada zuhir ayat tu cakap tentang Nabi itu gosok-gosok, jangan kita pakai zuhir kerana cakap atau usah kita. Adam berangkuh pakai Tuhan, Tuhan sihir yang tak asok, asok. Nah, berangkuh, lama tak surat dan pada rupa saja. Pada rupa saja. Dia kata memang di segi hikmat, tapi ada makan buah pada kita. Cuba anda tak makan buah kayu tu. Kita ada tak? Tak ada lah kita. Sebab boleh kita tak berani. Kita tempat berani. Mana situ? Dan mana Allah Ta'ala dia jika ada mula apa? Hikmat dia jadi berlipu bumi. Tapi dia tak ada sejuk. Mana jadi berlipu bumi? Aku cerita dia nama dia jadi berlipu bumi. Maka namanya bumi agak ada. Ada tak turun ke bumi? Itu ada sejuk sekarang. Dan buah menjadi iblis di negeri cerita yang pernah ikut itu. Cukup orang ramai ni kita. Sampai iblis yang kita berdua. Ada tengok waktu mualat semua. Tak ada apa-apa. Tak. Sampai dia kena tipu, dia kena gambar. Maka tidur kat lejanya. Jadi tak nak tunjuk. Itu Nabi Muhammad SAW. Yang kerananya lah dijadikan anak ini. Maka tengok itu. Al-Ladhi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Semua orang anak berkata. Nah, apa telah apabila pertama kali kita nak menurut apa ke larinya dalam agama kita. Setelah pada larinya ada perkhidat, ada perkhidat. Apabila kita tahu kan, kita hanya beringat. Dalam keadaan beringat kita, ini jatuh juga. Hapuslah. Nabi pada ilmu mengenal diri. Dalam besar pula makhluk ihsan. Maksudnya meski sana akhirin dalam bekor dia berkata-kata suri berkata-kata ini. Patut dia pula obatin bekor-bantin selagi bagi terkenal dengan tasawuf. Ihsan, iman, islam, ihsan. Karena ihsan itu syaratun likamah dan islam wajib. Ihsan isyarat itu sempurna
iman dan Islam. Tak sempurna mana iman Islam kalau tidak ada Islam. Baliknya masjid kita ni putus sekolah ada di masjid bukan ada ini bukan. Zaman Nabi SAW, batuk tunggu situ, tanah batuk situ, batuk sini, batuk. Dia jadikan ini bukan masjid. Dia jadi itu. Boleh akhidat, boleh buat. Tapi ini orang Allah. Tapi nak mengelak, nak mengkaman, nak mencapai-capai. Semua zat nak nilai umum lah. Tak, macam-macamnya pun. Tak bersempurna, mengelak, nak mengyakin, nak mencapai. Ini kadang-kadang kita buat umum lebih mahal pada diri umum. Buat umum habislah kata-kata sejuta. Tapi pakaian umum tu pula, biar umum, berjuta-juta pula. Ini berbagi nyaksa. Kalau kita nak cakap kata, ada tu kita semaya puasa cukup. Agar itu pula puasa sudah dapat kita cukup. Tak ada dia kata begitu, betul-betul dah habis ke mana. Itu satu kepingin apa. Tak ada ni pun juga mengabai ke mana. Tak ada lagi iksan. Begitulah kita. Iman, nyanyi Pak untuk iman, iman dengan Allah. Kura yang cepat-cepat tadi, beriman dengan Rasul. Kura yang cepat dia dari suruh ini. Mari pula Islam, Islam yang bersalahkan. Ibadah tempat sewa-sewa, tak mau mau gadai-gadai, jual beli, nak beli hutang, korban, semua itu ada. Lepas itu isah, isah dia berhenti. Kadai dua beli pernah betul kan, kita orang sewa, umum orang kita dengan kita ada sewa, pernah hanya berhutang. Bila hati kita ada isah, tak berani nak buat. Nampak, kali kita jual beli, tidak ada tipu daya. Bila kita tak ada kisah, tak jadi tipu lagi. Kita punya nipah jual beli, terkadang sok jual beli tetapi haram. Terkadang haram tapi tak sok. Terkadang haram tetapi sok. Maka bila ada kisah, dia selamat. Dapat beli batu, dia sama. Mulut jaga kaga ni, dia pun sama. Islam. Dia bina ada kisah. Maka Pak Riyal Tau tanya ni, namanya ada kisah. Al-Nakbunullah ke-anak. Tiba-tiba persilapkan kita pula bila kata tersawuf ditinggalkan. Allah berkufi. Ini waktu ini sesat ya Allah. Nah, waktu kita turun tubahlah. Turunlah perkataan hijab. Turun hijab. Nah, sahabat kandu ilmu kita sambil dia guna. Satu, Allah ilmu dari Allah. Apa yang saya guna? Mujad. Ini masuk dalam hati. Mana kita kata hati adalah. Mengerti mana masuk dalam hati. Tapi di bentuk, ini sampah. Nah, sampah ini, kalau kita ada jarak khusus, ada tersawak, ini sampah. Kan ini kata dengan kita sampah. Mak, kita sampah. Allah SWT. Bila kita sampah, baru dia tulis. Nah, ijab baru. Pertama kali, kita berhenti. Satu persatu. Sudah kita berhenti, ini sampah. Sampah. Bila hati kita sama orang Allah, di mana kita nak menipu, nak berbeda, kumpul. Bila kita bawa boleh kita hijab. Hijab namanya. Bila tak sama, ini hijab dah pula. Sebab itulah, kubik dari Islam kita, iman, Islam, ihsan. Maka ilmu sebagai jadi pokok tiga ni, iaitu suruhi, atau ilmu tawih, pokok, tasawuf, tiga ni mesti. Nah, suruhi lah iman, jawab waktu. Pokok, dan kisah di tersawak. Bapak Jihdi yang menanya bagaimana ini. Dia ada tiga. Dan buku dua ini ngasal. Tak menanam, tak boleh. Tak ada buku yang tanam lagi. Buku dia ada tiga orang juga. Hanya tak ada buah yang tak ada tiga. Baru dia bagi ada sehat. Buku sebuah. Anak kami belum masuk. Kita nak bukti. Kami kalau dia sudah balik tanya kita berfokus sembilan sampai 40. Kalau sini 10 beda. Kalau sini masih tengah malam kita sana awal lagi 9 sembilan. Baru dah tak boleh tengah malam. Inilah kita buat untuk dulu. Anggap kemoncok. Tidak berpikir
mana tidak sedap juga berjalan. Jauh lebih jaraknya, tidak tahu lagi mana sedap. Kita sudah duduk, ada 10 kilo lagi. Nah, perjalanan kita, nak sampai sekat terak, sudah boleh pergi. Nah, kita waktu tak mengocok dulu, tak jarak pun, tak jarak. Nah, jarak kita ni, kita letak di jam 10. Sini sekolah kan? Atau kita duduk. Kalau tak letak, aku mimpi tak tahu ke mana. Tak, 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 ini yang baiklah pada Allah Taala. La yus'alu 'amma yaf'alu wa hum yus'alu. Tak boleh kita nak kritik, nak tanya jadi kritik, tak boleh tanya jadi nak ngaji tak mau. La yus'alu 'amma yaf'alu wa hum yus'alu. Jadi kita boleh tadi awal tadi dah boleh pagi dah boleh. Mana nak kubur dan imam kalau panggil dua sifat yang berlawanan. Berlawan jangan kerana ada imam tidak ada kubur. Tidak ada kubur, tidak ada imam. Kemudian kekuamat yang mufiat, dua sifat yang berlawan, ada taat, ada mufiat pada satu masalah. Tapi semua kalau itu mungkin nak berhimpun, tak boleh. Tapi satu-satu mungkin. Bila mungkin, harus bagi Allah Ta'ala melakukan. Dan ia semua itu, dia beda pada tindakan terhadap hati. Dia yang beda pada mana. Kenapa? Karena dia berhentak bagi pada milik dia, itu semuanya dia nak buat. Kerana dia yang tak pakai dalam diri dia. Kita misalkan contoh masalah tanah kita, kebun kita, tanah kebun kita ada macam-macam pokok di dalamnya. Tiba-tiba kita main bikin tanah kita di masalah tanah kelapa. Maka segala pokok yang ada di dalam kita kita tebak. Bukan tebang-tebang saja, sudah itu kita bakar. Lepas itu mari satu orang tanya, kenapa kamu tebang? Kita jawab boleh, kerana pula tanah kelapa. Kerana tak makan, kamu tak tanam itu selalu. Tak tahu, kenapa dia tak lalu? Cukup dia ada kenapa? So, cakaplah. Kerana apa, akhirnya mana? Muntah salah pandang, aku bukan kamu. Kita pernah kata orang sekiranya kalau tanah kepunyaanmu, kebun kepunyaanmu, hidupmu saja. Mau nak tebang, nak tanam, nak jambu, nak peko. Dan ada pokok yang kamu tebang, batangnya di buah waktu buah ini. Tapi dah hati-hati membaca, apa pernah kata aku? Nah, setelah itu, aku bukan makan, itu aku. Ini kalau tak ada kata aku, itu aku. Tergantung yang berikut hikmah, tergantung yang tak berikut. Apa kata kita yang mau bersyukur banyak nasib baik kita jadi kegemukan. Kalau kita jadi kegemukan mungkin tempat belasannya sama. Ada syurga, ada neraka. Sedangkan kalau kita mengaji baru surupi, syurga ada neraka, tempat azab neraka, tempat apa nikmat syurga ini bukan kita juga. Karena masa kita beriman dengan kitab Allah. Dalam kitab ada cerita beriman dengan hari kiamat. Kemana? Hari kiamat kita percaya ada di surga, ada di neraka. Anna jannata haq wa anna nara haq. Tak begini kita. Surga dan akhirat sebenar. Juga dengan neraka sebenar. Jadi kita tahu berapa kata apa nama ni? Neraka tempat azab. Surga tempat nikmat. Dan kau pula begini kita. Kemana kita mengaji di sini? Usul akidah begini kita. Surga dan neraka tempat azab. Bagaimana kalau di surat Allah menghantar ke orang yang ta'at. Amin orang yang ta'at kepada dia, bubuk neraka. Amin orang yang diraka kepada dia, bubuk syurga. Apa begini kita? Nak jawab macam mana? Wajibkan mustahil kejati. Ya, ini yang perlu. Sebab apa? Syurga makhluk dia. Neraka makhluk dia. Nikmat yang ada dalam syurga makhluk dia. Dan juga azab yang ada dalam neraka makhluk dia.
yang kita lihat adanya manusia, makhluknya yang sifat makhluk, makhluknya yang sifat apa dia iman pun makhluknya itu dia tak boleh sebuah dengan kau itu itu berbagai harus pada akal yang zati. Tetapi dia menurut ke ayat Quran Abdullah antara mula ucapkan wahyu daripada dia, dia janji kata innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Waktu janji daripada dia orang yang kufur daripada ahli kitab baik musyrikin baik anak kuliah yang kufur ialah janji yang di dalam mengangkau mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Itu dia janji. Tapi dia janji mati atas hukum wajib neraka, wajib syar'i atau wajib akal hari itu. Kalau akal dia zati harus atas semua pak dia itu. Oleh Tuhan sepuluh penuh ke dia, hatta oleh nabi-nabi dia pun tidak boleh neraka. Harus pada akal dia zati. Tapi kalau tidak pada janji dia, mustahil pada akal, mustahil arbi, mustahil syar'i. Agama-agama apa dia? Agama tidak ada doa, tidak ada terima, maksudnya apa? Mustahil ada sama sebagai janji. Hanya wajib sebuah sebagai janji, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin mafiyah. Sahabat dia janji, orang mati di atas iman dengan janji dia wajib syurga. Orang mati di atas kufur dengan janji dia wajib neraka, mustahil syurga. Orang mati di atas iman yang sahih janji dia wajib syurga, yang tidak pernah ada azab. Orang mati di atas iman contoh ada maksiat, ini tahta maksiatillah, jahit pada akal, jahit pada syurga. Dia harus dia nak kufur syurga dengan tidak pernah azab, dia harus tak azab. Sebab dia janji pun ya di rumah aku nanti ada kalimah ya aku tidak ada sunnah buat jamaah. Kalau di jalan yang lain juga dia tidak ada sunnah buat jamaah walaupun muslim itu apa itu? Ibn Rahal kerana apa? Waktu hikmah dia lah yang lebih punya dia lah dan apa dia punya dia punya tadi salah dia lah itu manja ya baru kekuatan hak dia semua pada hati dia ikut dia saja semua semuanya nak buat nak buat semua nak hati nak kata boleh dari satu ramai orang buat biasa pilih kepada kuasa dia pilih kepada semua makhluk dia harus pada akal kita berarti dia masuk tak masuk tapi pilih pada janji daripada dia ikut janji mustahil sebab dia kata Inna Allah ada yusri kunni'a sesungguh Allah tidak menyalahi, tidak memungkinkan janji. Ini satu yang punya kepada yang biasa ada yang hubungkan dengan masalah rekodullah. Ini bagi luar satu bagi ibadah. Karena kita banyak memasukkan ibadah kepada Allah yaitu yang antara lain salat sembahyang dan mana ibu kaitannya yaitu masalah apakah apakah timbu apakah timbu nifas bagi mereka yang bersalin dengan segala perbedaan kita sekarang namanya belah belah tu belah. Jadi bersalin biasanya dipanggil bersalin macam tu nak kita sarang bagi beranak beranak bersalin betul ya. Semua kita sarang bagi bersalin ni macam ni macam anak kita pakai kain baju ni kerja semua ni orang lain yang pakai bersalin masalin salinkan salinkan bersalin. Nanti pagi kalau ada tu mahu nyepi pada kaya pertemuan wala bila ada. Nah, kalau ada masalah nifas, ini untuk bagi buat satu wasilah untuk Nabi pada masalah maksud. Kerana apabila kita mengaji bab solat, nah, salah satu daripada syarat bagi nasok solat dan syarat bagi nawaji. Yang mana ada syarat bagi wajib dan syarat bagi sok. Syarat bagi nawaji solat antaranya kena
daripada hadap sah itu haid dan nifaq. Sarang yang suci daripada haid dan nifaq. Kalau ada haid dan nifaq, tak wajib. Okey, sekadar tak sah, bagi tak wajib. Bukan haram sengaja Islam. Maka di sini tubuh Madinah apabila begitu syarat Madinah wajib semayang itu yang padanya suci daripada air kibat terpaksa kena kenal apa kohen di sini lah dan apa kanibat nah asalnya air kibat ada apa kanibat yang asal itu kami pada istilah syarat apabila sebuah air darah yang maklum juga kibat darah yang maklum keluar kemudian memiliki di pada bulan tapi syarat nak panggil nifah tu lepas pada bulan 6 yakni kalau bulan selesai daripada anak besok syarat anak dia keluar selesai tercerai daripada ibu berarti kalau bulan 6 katakanlah lepas anak bulan 6 selesai tubik anak tubik kaki dulu masa dah lepas dia tengok kena lepas keluar dah itu tak panggil lagi tak masuk dah bawa nifah dan bawa nipah nak panggil nipah yang pisau nah, lucu anak daripada ibu darah keluar begini bawa panggil nipah hatta walau lahzatan mana sedikit tak pun panggil nipah kalau tunggu-tunggu tak mampu selama ada sekadar sedikit ya nipah apalagi maka ulama kata sekurang-kurang nipah satu lahok para-para boleh nipah 40 malam kan sebanyak-banyaknya berapa? Banyaknya nipah 60 hari 60 malam itu dia berapa? Lepas itu kita nak gunakan nipah ni kan keluar darah mengiringi beranak tapi syarat jangan lebih pada 15 hari nanti misalnya kalau seorang perempuan itu melahirkan anak hari Isnin masalah keluar anaknya kata suci tak sedikit pun darah bermakna masuk keluar anak itu panggil wajib mandi bilalah saja nipah tak ada lagi katakanlah orang salah dah nak beranak kubik mandi suci kata sedikit darah pun tak berarti darah nipah tak ada lagi duduk-duduk mandi sedikit senai temui senai dia keluar temui darah apa pun katakanlah dan 8 hari nah, temui senai pula berarti senai 15 bukan Isnin dia keluar lepas pada Isnin dia keluar hari Selasa baru mari darah maka itu bukan itu nah lepas pada 15 hari baru mari darah maka itu bukan itu kalau itu perempuan ini tidak ada lipat lagi kalau mati bila dah saja tidak ada lipat lepas pada 15 hari baru mari darah anak hukum pada darah anak tembak pula kalau sampai satu semalam yang dimaksud 24 jam sama ada hukum untuk berbutuh-butuh maka darah berarti perempuan tidak ada nifah. Adapun kalau perempuan lahirkan anak mari dia sedikit mana ada nifah. Lepas mereka putus tak ada mari lagi. Maknanya masa nifah, masa nifah. 10 hari ibu pula baru mari maka nifah lagi kerana sama nifah. Tak pernah tunggunya 60 hari tak berlalu. Bermakna kalau mari putus tu bermakna ada masa yang berlalu masa nifah. Arti di situ haram cuma yang tak wujud cuma yang semayang dan harap yang satu buatkan dia. Itu tempat pedah pun nak tahu nifah dalam pesawat yang kita nanti pada nifah. Kalau kita tak kenal darah atau darah pun nanti bersetuh dengan ibadah. Terkadang bukan nifah, kita kata nifah tak semayang, salah. Terkadang ini nifah tak kenal kata nifah dan terbukai dalam masih kita semayang, salah. Asal kita kata maksudnya untuk ibadah tapi wasa ini maka perbedaan zaman sekarang banyak apa namanya lahir anak sekarang banyak punya perbedaan. Kalau zaman dulu jalan banyak kekurangan orang kita lah. Sekarang apabila dia dia terhak masuk sekian lagi tiba-tiba dengan hari yang dia makan tak mari maka tak bom sedap kan maka beranak kemudahan seperti dengan anak biasa dia panggil mampu duduk jalan biasa jalan mu'adad melahirkan anak tu jalan ada. Kalau ni melahirkan anak tu bukan jalan ada. Ini orang mudah tu lebih. Atau pasukan.
Nah, maka dalam itu bukan kita malu-malu, kita main-main. Maka apa yang kita dapat? Kalau dia berumah juga, berumah itu belum ini. Dia bukan berumah jalan. Dia berjalan yang tak ada, tak ada tak ada apa. Maka itu kan tidak ada. Segini dia boleh, segini dia tak.
adiknya tak termasuk oleh ayah, tapi ini dirinya. Begitulah Petri dengan Nabi Nusmur, kan? Nabi lagi, Rasul lagi, Ulul Azmi lagi tinggi. Tapi Petri namanya wali, kan? Kata tengok Nabi, puan Nabi pun pada pertama Musa, ke Musa Nabi lagi Rasul. Pada Ulul Azmi yang ini, kerana ini Musa. Tapi ilmu lagi ini, dia di sini. Maka Musa juga itulah maksud keperluannya bahawa ilmu anak Nabi kita syukur. Setiap dapat kita tahu Alhamdulillah. Alhamdulillah, apa segi saja kita Alhamdulillah, ilmu daripada Allah. Kuat tiga-tiga. Nah, semua daripada dia. Tapi kalau kita boleh sendiri, kita bagikanlah pada orang lain yang tidak tahu lagi. Begitu juga, nah, kita tadi kita boleh sendiri, apa kita tak kita usah. Semoga-moga dengan itulah kita dapat bersih, suci daripada Allah SWT. Dengan itulah, kau bila bersih di suci, Allah tampaknya lagi. Tampaknya lagi. Nah, ini kepada kita. Nah, dua pertama dua. Kau bila kita di sempat dua, kita tahu. Maka sedang aku. Bagi orang nanti, dari tali hari, bagi hari kita juga dia tahu. Suci. Bagi kotor, hari cuma, bila kita juga dia tahu, dia boleh suci. Sebab tu, kotor nak pakai luar. Dia luar, dia tak. Nah, itu dia beli tali orang dunia ni. Dia dua dia dalam, dia tak ada apa-apa. Dia boleh juga berkuasa. Kita nak ilmu. Sebab ulama-ulama ni main tabakuk, ada ilmu. Kalau sampai tabak laut, ada ilmu. Bila sampai tabak laut, ada ilmu, ada apa? Kalau dia boleh. Nah, timbul kita tak sampai, wajib kita tak boleh. Boleh tak ada apa kita boleh. Apalagi kita boleh awak, kita dah boleh. Akhir zaman, kita boleh. Yeah.